أيّ أحنا هاذرا. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Fath ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan para sahabat yang bersamanya sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Engkau lihat, mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadikan besar dan tegak lurus di atas pangkalnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau benar-benar seorang rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa diragukan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memuji sahabat beliau dengan menyebutkan sifat kebaikannya yaitu mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Hal ini adalah senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-54. Fasal <Sulat> al Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka lembah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Seorang ulama, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang rasulnya dan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor bahwa mereka memiliki sifat yang paling sempurna yaitu mereka keras terhadap orang-orang kafir dan memerangi orang-orang kafir dan terus berusaha untuk melemahkan mereka. Tidak terlihat dari sikap orang-orang beriman di masa Rasulullah SAW alaihi wasallam kecuali tegas terhadap orang kafir sehingga orang-orang kafir pun terhina dan tunduk. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, di sisi yang lain, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW sangat baik dan lembut terhadap orang-orang beriman. Mereka saling mencintai, bahkan mereka ibarat satu tubuh. Mereka mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri mereka sendiri. Itulah sikap antar mereka. Adapun sikap mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terlihat rajin ruku dan sujud dalam sholat mereka. Mereka rajin menjalankan sholat lima waktu yang merupakan ibadah terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sholat itu mereka mengharapkan fadilah dari Allah, mengharapkan keridhaan dan pahala besar dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri mereka tampak jelas di wajah-wajah mereka yang bersinar, disebabkan pengaruh sujud karena seringnya sujud kepada Allah, sehingga hati mereka bercahaya, dan ketika batinnya bercahaya, maka hal itu akan mempengaruhi cahaya wajah. Ini adalah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Penanganan budiman, adapun perumpamaan mereka di dalam Injil, disipati mereka itu dengan sifat yang berbeda. Kesempurnaan dan sifat tolong-menolong di antara mereka digambarkan seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yang semakin lama semakin membesar, meninggi, dan mengeras. Pohon itu pun tumbuh subur di atas pangkalnya, sehingga membuat para penanamnya kagum begitulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ibarat pohon yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kekuatan iman, kekuatan amal mereka seperti kekuatan akar dan dahan pohon. Dan orang-orang yang baru saja mengenal Islam, mereka mengikuti orang-orang yang sudah besar sehingga menguat pula dan mereka pun saling membantu karena hendak menegakkan agama Allah dan sebagai bentuk dakwah. Kekuatan dan keberanian mereka dalam setiap keadaan membuat orang-orang kafir membenci mereka. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah mengumpulkan antara iman dan amal soleh telah dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari keburukan dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, para ulama salah berkata, Siapa saja yang memperbanyak solat di malam hari, maka akan dibaguskan wajahnya di siang hari. Sebagian lain berkata sesungguhnya kebaikan menjadikan cahaya di hati, sinar di wajah, rezeki yang luas dan kecintaan di hati manusia. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata, ketika seseorang menyimpan satu rahasia, maka Allah pun akan tampakkan rahasia itu melalui raut wajahnya. Maksud dari ini semua adalah kita hendak menjelaskan bahwa perkara batin yang ada di dalam jiwa akan nampak pada raut wajah. Jika seorang mukmin mempunyai kebiasaan baik dan ia merahasiakannya, maka Allah akan memperindah zahirnya, tampakkan fisiknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, siap saja memperindah rahasianya, maka Allah akan memperbaiki keadaan zahirnya. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan niat mereka, maka siapapun yang melihatnya pasti akan menyukai mereka karena keindahan perangai mereka pendengar yang budiman. Imam Malik rahimahullah berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang Nasrani di Syam berkata, ketika para sahabat membebaskan negeri mereka, demi Allah mereka lebih baik dari para Hawari, yaitu para penolong Nabi Isa alaihissalam. Mereka telah jujur karena umat ini memang terhormat di dalam kitab-kitab mereka. Dan orang-orang yang paling terhormat dari umat ini adalah para sahabat Nabi yang telah diceritakan dan disifatkan di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli. Dari ayat ini, Imam Malik mengambil istinbat akan kekufuran orang-orang Syiah Rafidah karena mereka telah membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala a'ala